Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas spesifikasi mobil listrik Nissan Sakura harga mulai 200 jutaan rupiah. Nissan telah memperkenalkan mobil listrik mungil terbaru mereka bernama Nissan Sakura yang dijual mulai dengan harga 200 jutaan rupiah. K-Car ini memiliki spesifikasi yang tak sembarangan walau berbadan imut. Walau tampilannya mungil, namun Nissan Sakura diklaim memiliki interior yang lega hingga nyaman dikendarai sehari-hari. Total maksimal bisa menampung 4 orang. All New Sakura akan mengikut Leaf dan Ariya sebagai mobil listrik massal. Kami percaya akan menjadi game chart di pasar Jepang dan sudah diakses konsumsi atau konsumen di Jepang, ujar Nissan Executive Vice President Asako Hoshino. Secara dimensi, Sakura memiliki 3.395 mm, lebar 1.475 mm, tinggi 1.655 mm, dan jarak sumbu roda 2.495 mm. Sedangkan bobotnya sendiri hanya 1.070-1.080 kg dengan kapasitas bagasi 107 liter. Ditenagai dengan motor listrik yang sanggup hasilkan tenaga 47 kW dan torsi 195 Nm, teknologi Sakura diambil dari pengembangan Leaf selama lebih dari satu dekade. Dalam pengujian yang dilakukan Nissan, Sakura memiliki jarak tempuh hingga 180 km. Mode kendara ada 3 pilihan yakni Eco, Standar, dan Sport yang bisa disesuaikan dengan kondisi jalan. Ada fitur e-pedal yang membuat pengendara bisa berakselerasi sekaligus deselerasi hanya dengan menginjak serta melepas pedal. Mobil yang akan dipasarkan di Jepang pada musim panas ini akan dijual mulai dari 1,78 juta yen, setara dengan 204 juta rupiah. Harga tersebut akan mendapatkan subsidi kendaraan ramah lingkungan sebesar 550.000 yen yang dirupiahkan sebesar 63 jutaan rupiah. Ada 3 varian Sakura yang ditawarkan di Jepang yakni S, X, dan G. Dengan harga diperkirakan mulai dari 2.333.100 yen, setara dengan 267 jutaan rupiah. Yang tertinggi yaitu 2.940.300 yen, setara dengan 337 jutaan rupiah.